aku nggak tahu sih ini mau ngeplok apa, mau ngomong apa. Kalian pernah lihat nggak bidadari yang ada di dunia secara nyata? Bener sih ini. bohong. Aduh kaget banget aku ada bidadari. Assalamualaikum, romantis ya. Aduh, pengantin baru. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah, romantisnya dari awal sampai akhir dan menjadi pasangan yang dibanggakan sama Nabi Muhammad SAW. Amin. Senang aku melihatnya ya. Pacaran, setelah menikah, storynya semua pacaran semua. Seger kali. Alhamdulillah. Tuh, full storynya. Ah, ya alhamdulillah aku terus berbahagia, bro. Ini jam 10 malam. Tiba-tiba aku ingat kalau ternyata aku sempat beberapa kali bikin video yang aku rekam sedikit-sedikit di Bandung kemarin, nikahannya Vano ya kan. Dan ada videonya teman yang jauh-jauh hadir gitu. Jadi enggak enak kalau misal akhirnya enggak diupload, ya sudah. Akhirnya mau enggak mau selain yang pertama pasti aku harus menyatakan kepada seluruh dunia sebagai teman, aku merasa bahagia, ikut merasa bahagia sekali karena temanku yang satu ini dengan perjalanan yang amat panjang, perjalanannya dalam mencari jodoh yang kalian yang nonton pasti enggak nyangka, masa sih Vano susah banget sih perjalanannya berliku-liku. Waduh. Kalian belum tahu aja, tapi biar dia aja yang dia cerita sendiri aja gitu maksudnya. Karena kan enggak enak kalau aku yang cerita di sini kan jatuhnya jadi kayak gibahan jelek. Tapi intinya memang berliku-liku sehingga akhirnya begitu mendapatkan jodohnya sekarang, alhamdulillah aku turut bahagia banget sih. Gini des dapat yang sesuai. Insyaallah jodoh dunia akhirat. Ada salam dari teman jauh. Sekarang hari Jumat. Besok Sabtu ada majelis perdana, kamu ketua panitia di Sidoarjo. Ah, ketua panitia kan kakakku bikin pengajian tuh ya, bikin pengajian yang kuotanya itu kayak cuma 50 orang. Benar-benar perdana. Aku sebagai ketua panitia harusnya hadir dong. Ya. Tapi karena Bang Vano. Wih. Guruku, guru SMP itu ya, guru SMP. Itu juga ngajak aku buat misi LDKS di sekolah. Guru ya ngajak, guru yang benar-benar saya hormati. Cuman lama-lama setelah diajak sama Bang Vano aku bilang, "Maaf, Bu, Pak, ini saya lagi ada pekerjaan ternyata di Bandung gitu. Ada sesuatu di Bandung. Saya itu dulu. Oh iya enggak apa-apa, Nak, tapi ini semua pada ngarap kamu, Nak," gitu. Saya perasaan gimana? Ya udah. Ini guru yang kamu hormati padahal. Banget. Kalah sama Vano nih berarti. Kalah. Kenapa? Ada apa dengan Vano? Sayang. Kenapa sayang sama Vano sampai sebegitunya? Ahadnya ada acara apa? Biasanya kamu ada acara? Kita liburin semua. Udah bilang, udah izin. Demi satu orang ini? Demi satu orang. Masya Allah. Nah, itu tadi Laura Hussein namanya. Laura Hussein di Bandung sama aku, sama Dino, sama beberapa teman-teman lain. Karena kita kebetulan sudah kenal beberapa waktu lalu, kita punya bisnis. Nah, buat yang belum follow, kalian juga bisa follow. Ini bisnisku, Vano, Laura Hussein. Nah, kalian bisa follow tuh. Mumpung anakku lagi nangis, jadi aku menginfokan juga. Jadi kemarin aku ke Bandung tuh sama istri, sama keluarga gitulah, sama orang tua dari istri. Cuman pas akadnya, yang tadinya Intan mau ikut, nggak jadi ikut karena iya kondisinya semacam ini. Kebetulan juga Intan gak enak badan di Bandung karena kecapean. Makanya ini juga aku beberapa hari kan baru upload videonya karena masih rasanya masih capek gitu. Cuman kayak yang Laura Hussein tadi ngomong, sayang gitu, sama temen. Pokoknya aku ikut bahagia, Vano, dan semoga langgeng jodoh dunia akhirat. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan semoga keluargaku juga diberikan sakinah mawaddah warahmah juga sama Allah. Jodoh dunia akhirat juga aku sama istriku. Sekali lagi selamat buat Vano dan Namira. Semoga diberi keturunan yang soleh atau solehah juga. Oh iya, aku ingat nih satu nih. Ini aku ceritain sedikit gak apa-apa sih. Jadi salah satu cita-citanya Vano juga nanti kalau sudah punya istri, dia mau ngajakin istrinya buat ngaji bareng. Karena kan di sini ada kajian tentang rumah tangga. Kan pas banget tuh waktu itu kan aku, Intan, sama Vano masih sendirian berangkat. Nah, terus dia ngomong, nanti kalau misalnya aku udah punya istri gitu. Wah, dan sekarang alhamdulillah punya istri, sebentar lagi mereka pindah ke Semarang, mudah-mudahan jadi project akhiratnya.
kita ngaji bareng biar jadi keluarga yang diridhoi sama Allah, ya bro. Jadi kalau misal Vano sama Namira lupa, tolong diingatkan, katanya mau ngaji bareng gitu. Ya udah, sekali lagi makasih dan selamat buat Vano dan Namira. Semoga sakinah mawaddah warahmah, berikan keturunan yang soleh-solehah, dilanggengkan jodohnya sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya sudah, sekian videonya. Singkat banget, tapi yes, gak apa-apa. Ini bentuk ekspresi turut bahagia aja. Ya sudah, assalamualaikum. Sumringah sekali kamu bro. Selamat, sakinah mawaddah warahmah.